belok kiri. Loh, Puncak Damar. Oh, salah. Wow, keren. Bukit Pangapukan, Cisema. Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Di depan adalah situs makam keramat ya guys. Situs makam keramat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Kali ini saya akan mengarah ke Bukit Pangapukan Cisema Jati Gede ya. Ini masih dalam rangka keliling Waduk Jati Gede episode terakhir mungkin ya, karena ini adalah tujuan saya yang terakhir mengelilingi Waduk Jati Gede. Seperti di video-video saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelajah seputar area Cisema ya. Jadi kalau mengikuti jalan ini terus lurus, ini mengarah ke Cisema, Kampung Buricak Burinong. Kampung Buricak Burinong ya. Oke, jalannya sudah bagus ini, sudah hot mic. Seperti di video-video saya sebelumnya, di depan saya itu adalah saudara sepupu saya ya. Jadi ini masih dalam rangka touring 2 motor 3 nyawa. Sementara saya boncengan sama adik saya. Wih, pemandangannya ini mantap sekali guys. Di kiri saya sawah. Oke, nikung sebentar. Oke, habis ini nanjak. Siap-siap nanjak. Yuhu, mari kita nanjak. Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya yaitu barusan ya saya menjelajah Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Ujungnya baru sampai sana ya, baru sampai di awal video ini. Baru sampai ke di dekat makam keramat. Sementara ini adalah lanjutannya mengarah ke Bukit Pangapukan. Di sana saya akan melihat pemandangan Waduk Jati Gede dari ketinggian ya, lebih dekat. Kalau di video saya yang pertama itu di Batu Dua, pemandangan Waduk Jati Gede dari ketinggian, oh itu apa cenah katanya. Nanti saya cerita lagi ya. Apa ini? Belok kiri. Loh, Puncak Damar. Oh, salah. Salah. Maaf guys, salah. Kita balik lagi. Ini mah ke Puncak Damar ya. Oke lah, mungkin nanti lain kali saya akan menjelajah Puncak Damar. Sementara tujuan saya ini adalah ke Bukit Pangapukan Cisema Jati Gede ya. Kesini mungkin arahnya ya. Maaf guys, saya juga baru pertama kali lewat sini. Oke, lanjut. Ini jadi jalan ini akan tembus ke Cisema ya, kalau terus lurus. Sementara di tengah-tengah nanti saya akan belok mengarah ke Bukit Pangapukan. Itu adalah tempat melihat Jati Gede dari ketinggian, seperti halnya di video saya di episode pertama yaitu di Batu Dua. Bukit Pangapukan ini adalah area gantole, area para layang ya, area startnya. Sementara landingnya itu di Cisema di bawah. Sementara di Bukit Pangapukan itu bisa melihat pemandangan Waduk Jati Gede dari ketinggian, lebih dekat dibanding di Batu Dua ya, melihat Waduk Jati Gedenya. Jalannya ini sudah mantap, sudah mulus, asik sekali ini, sudah hot mic ini dari mulai di Jalan Lingkar Utara mungkin sampai ke arah Cisema. Oh, di depan ada pertigaan. Oh, sepertinya saya harus belok nih. Oke, nah jadi saya akan belok, ini belok mengarah langsung nanya. Belok mengarah ke Bukit Pangapukan. Sementara tadi kalau lurus itu ke Kampung Buricak Burinong ya, wisata Cisema Jati Gede. Ini juga masih di daerah Cisema. Oke, nanjak guys. Mantap.
pemandangannya. Ini mudah-mudahan tidak backlit karena ini mengarah ke arah matahari, ini ke barat ini ya, dan mataharinya sudah mulai waduh jalannya guys ya, mudah-mudahan tidak backlit ini jalannya di kamera ya, karena kalau di mata telanjang agak serab. Semoga di kamera ini bagus jalannya, nanjak ya, iyalah apalagi nanjak, namanya juga bukit ya, Bukit Pangapukan. Oke, jalannya cukup sepi. Garinjul guys jalannya. Oke, agak jelek di sini, tapi masih rata, masih bisa dilalui oleh kendaraan biasa ya, kendaraan normal, bukan kendaraan off-road. Oke, lanjut, tadi saya sudah cerita sampai mana ya, jadi di Bukit Pangapukan kesana bukan. Oke, jadi Bukit Pangapukan itu adalah tempat startnya Gantole para layang di sekitar Cisema ya. Di sana bisa melihat keindahan Waduk Jati Gede dari dekat, dari ketinggian, tetapi lebih dekat ya dibanding ke Batu Dua. Ada hutan pinus ini. Oke, seperti apa keseruan jalan-jalan episode kesekian kalinya keliling Waduk Jati Gede ini? Simak terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, share dan komennya. Oke, lanjut. Ini lumayan jauh ya. Berapa kilometer tadi dari bawah ya, dari pertigaan. Jalannya asik nih. Nih, sudah rata. Oh, itu di depan ternyata sudah sampai. Hore, sudah sampai ya guys. Oke, nanjak sedikit lagi. Sedikit lagi. Yuhu, selamat datang di Bukit Pangapukan. Ini kok masih sepi ya? Ini sebenarnya masih apa ini? Masih dalam rangka pengerjaan, belum beres ini. Kemana ini? Oke, kita lurus saja. Yuhu, kita masuk ke kawasan Nagara Satangtung Karang Pakuan. Mantap guys. Wow, keren. Bukit Pangapukan Cisema. Mantap. Keren guys. Kita foto-foto dulu di sini. Kita review-review dulu area Bukit Pangapukan ini. Jadi waktu yang bagus untuk kesini itu setelah matahari tergelincir ya, karena kesana itu mengarah ke timur, sementara di belakang saya itu ke barat. Jadi kalau mataharinya di sana itu difoto di sini backlit ya. Sedangkan kalau sore hari seperti sekarang itu bagus foto-foto di sini. Ini keren guys. Cuman sayang memang ini sepertinya pembangunannya sedang dihentikan dulu sementara. Lagi pandemi mungkin ya. Entahlah. Nanti sepertinya dilanjut lagi. Makanya ini agak bala ini. Ini pokoknya mantap ini. Tempat para layang ya. Nanti landingnya di Cisema tuh di sebelah sana. Wisata Cisema. Keren guys. Mantap. Silau men ternyata mengarah ke sini walaupun pemandangannya bagus di belakangnya. Ini adalah Bukit Pangapukan di Cisema, Kabupaten Sumedang. Mohon maaf agak silau. Seperti ini pemandangan Bukit Pangapukan ya. Tempat wisata baru yang ada di Sumedang, seputar Jati Gede. Jalannya sudah bagus, sudah mulus. Hanya beberapa meter saja yang jelek. Sebelum kesini ya itu agak jelek, tapi masih enak untuk masih
layak untuk dijalankan menggunakan kendaraan apapun. Pemandangannya keren, guys. Ayo ke sini ke Sumedang. Wisata Sumedang keren-keren, apalagi ini Jati Gede. Mantap. Jadi ini adalah Waduk Jati Gede, sementara yang di sana itu adalah Gunung Tampomas. Kalau nggak salah ya. Itu adalah Gunung Tampomas, cuman puncaknya tertutup awan. Mantap, keren sekali ini. Keren sekali. Saya juga baru pertama kali ke sini, serius. Keren aslinya. Jadi sejauh mata memandang itu pemandangannya cukup memanjakan mata. Usahakan kesini itu pas waktu cerah. Pemandangan 360 derajatnya seperti ini. Pangapukan Cisema, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Mantap. Di depan saya itu ada seperti apa ya? Seperti balkon pertunjukan. Wah, saya ralat ternyata Gunung Tampomas itu yang sebelah sana. Di arah sebaliknya itu Gunung Ciremai, guys, kayaknya. Bukit Pangapukan Cisema, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Keren. Oke, sepertinya video ini saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya.
Jinur Jurnai dari Bukit Pangapukan, Cisema, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.